untuk mempercepat pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Badung mengedepankan penanganan di dua sektor, yakni kesehatan dan sektor ekonomi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2022. Tim penyusunan RKPD dari tingkat kelurahan, desa, kecamatan hingga kabupaten ditekankan agar benar-benar merancang program kerja pembangunan secara tepat sasaran. Salam sejahtera bagi kita semua. Di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, Pemerintah Kabupaten Badung menggelar Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2022 secara virtual. Forum ini juga diikuti Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, Lurah dan Perbekal se-Badung yang berada di kantor masing-masing. Mengusung tema percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui revitalisasi sektor unggulan dan penguatan ekonomi kerakyatan, Musrenbang dibuka Wakil Bupati Badung Iketut Suyase, didampingi Sekretaris Daerah Badung Iwayan Adi Arnawa dan Kepala Bapeda Imade Wiradarma Jaya. Dalam arahannya, Wabub Ketut Suyase menyampaikan kepada semua pihak dari tingkat desa hingga kabupaten, agar menyusun dan merancang RKPD tahun 2022 sesuai kondisi saat ini sehingga tidak menimbulkan distorsi di kemudian hari. Meningkatnya angka pengangguran di Kabupaten Badung, seluruh pihak agar fokus menitik beratkan sektor kesehatan dan sektor ekonomi yang mengalami dampak terparah. Melakukan upaya kita untuk mempercepat ya, menekan angka kemiskinan ini. Itu. Yang kedua adalah penanganan untuk pengangguran terbuka yang saat ini akibat pandemi ini juga bahwa pengangguran terbuka kita juga meningkat drastis. Yang dulu 0,38 sekarang ini menjadi 6,92. Kegiatan Musrenbang dirancang sebagai wadah untuk bertukar pikiran sehingga penyusunan rancangan RKPD Badung tahun 2022 dapat tepat sasaran. Pembangunan daerah Badung di tahun 2022 sendiri diprioritaskan pada 9 titik pembangunan diantaranya pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi, kesehatan hingga pariwisata, pertanian dan kebudayaan. Dari Badung, Bagus Salit, iNews melaporkan.